Ya, baik, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mengimplementasikan program Presiden untuk SDM Unggul Indonesia Maju, Himpunan Akselerator Indonesia mengajak berbagai unsur elemen masyarakat untuk belajar menjadi manusia yang unggul. Diharapkan dengan SDM yang unggul, seluruh lapisan masyarakat bisa memiliki daya saing di era 4.0. Dalam kegiatan yang dilakukan di Semarang, Himpunan Akselerator Indonesia memberikan pelatihan dan pengetahuan seputar kepemimpinan dan peningkatan mutu sumber daya manusia kepada sejumlah peserta. Misi sosial yang diusung untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha, akademisi, serta profesi lainnya tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menerapkan program Presiden Joko Widodo tentang SDM Unggul Indonesia Maju. Dengan adanya pembelajaran kepemimpinan serta pengetahuan tentang kemajuan teknologi yang akan datang, diharapkan semua unsur mulai dari pemerintah, pelaku usaha serta profesi yang lain mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Ibu Tita Lusyani, Direktur PRPP Jawa Tengah. Bapak Mas Duki. Sejauh ini kami telah melakukan seminar 1 hingga 10, kemudian kami melakukan sertifikasi untuk khusus materi HR, penyeliaan SDM, bahkan untuk okupasi kita untuk manajer-manajer HR, kita berikan sertifikasi, dan sertifikasi BNSP ini membekali untuk member kami untuk bisa lebih skill-nya meningkat, kompetensinya juga meningkat. Gitu, Bapak. Pada intinya ini sangat mendukung pemerintah terkait dengan untuk menciptakan SDM unggul, terutama dengan programnya Pak Jokowi, ini juga memang harus sering diadakan, karena pemerintah sendiri mungkin tidak bisa sering-sering ya. Kami sendiri dari perindustrian harusnya ada forum-forum seperti ini.